Selamat datang di komunitas belajar Insight Insan Sejahtera Improvement and Grow, sebuah wadah kolaborasi dan pengembangan profesional bagi para pendidik di Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Sejahtera Sumedang. Di era pembelajaran yang terus berkembang, para guru perlu terus beradaptasi belajar dan berinovasi. Kelompok kerja guru hadir sebagai solusi, memberikan ruang untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Latar belakang pembentukan Kompel Insight itu adalah untuk pengembangan kompetensi dan profesionalisme guru di SDIT Insan Sejahtera. Diharapkan dengan adanya Kompel ini bisa mewadahi guru-guru di SDIT Insan Sejahtera untuk saling bertukar pikiran, saling berkolaborasi, baik dalam diskusi mengenai metode pembelajaran di kelas, pemahaman materi, maupun manajemen di kelas. Dan harapannya dengan adanya kolaborasi tersebut yang diwadahi melalui Kompel ini, guru-guru jadi lebih dapat mengembangkan profesionalismenya. Nah, sehingga dengan berkembangnya profesionalisme guru, harapannya dapat meningkatkan kualitas dari pembelajaran di kelas. Kalau kualitas pembelajarannya meningkat, harapannya para peserta didik juga dapat belajar dengan sangat baik. Dalam setiap pertemuan Kompel Insight, para guru membahas berbagai topik penting seperti strategi pengajaran, penggunaan teknologi dalam kelas, hingga pengelolaan kelas yang lebih efektif. Selain itu, Kompel Insight juga menjadi platform yang tepat untuk saling mendukung, memberikan wawasan baru yang bisa langsung diterapkan dalam pengajaran sehari-hari. Untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, komunitas belajar Insight membentuk sebuah pengajaran inovatif berupa praktik baik dengan mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada kegiatan Insan Sejahtera Exhibition dengan tema Rekayasa dan Teknologi. Proyek ini menggabungkan beberapa mata pelajaran yang ada dengan pembelajaran robotik. Beberapa proyek yang telah dilakukan adalah Renewable Energy dengan proyek Smart Home dan Smart Transportation dengan media robot Simple Lego Machine. Kemudian, membuat proyek Smart School, Smart City, dan Smart Farm dengan media robot NXT Arduino. Setelah membuat proyek tersebut, para peserta didik diperkenankan untuk mempresentasikan karya inovatif yang sudah mereka buat di depan audiens dengan kegiatan gelar karya dengan judul Insan Sejahtera Exhibition. Gelar karya tidak hanya dilakukan oleh para peserta didik, namun para guru di komunitas belajar Insight melakukan gelar karya sebagai ajang bagi guru untuk menampilkan hasil-hasil pembelajaran, inovasi, dan praktik baik yang mereka terapkan dalam proses mengajar. Praktik baik ini dihadiri oleh beberapa sekolah di jenjang taman kanak-kanak dengan harapan dapat berbagi pengalaman dan pembelajaran yang efektif dari satu sekolah ke sekolah lainnya. Dengan adanya komunitas belajar Insight yang berjalan secara efektif, kualitas kegiatan belajar mengajar semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari rapor mutu pendidikan sebagai tolak ukur untuk menilai dan memonitor perkembangan kualitas pendidikan. Selain daripada itu, dampak positif dapat dirasakan oleh siswa, satuan pendidikan lain, orang tua, dan guru para pendidik pada khususnya. Komunitas belajar sekolah ini merupakan inisiatif yang sangat baik untuk mendukung pembelajaran siswa secara lebih menyeluruh. Program ini tidak hanya membantu guru untuk meningkatkan pemahaman
dalam belajar mengajar, tetapi juga membangun nilai-nilai seperti kerjasama, saling menghargai, dan tanggung jawab. Saya berharap dengan program ini terus berkembang dan menjadi bagian integral dan budaya belajar di sekolah. Melalui komunitas belajar, proses pendidikan dapat terus berkembang dengan inovasi yang lebih beragam serta meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Komunitas Belajar Insight, belajar, bertumbuh, dan berinovasi untuk masa depan pendidikan. Stay safe, stay sejahtera.